Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat jumpa kembali bersama Bang Min di channel YouTube Update Leslar. Update-update seputar Leslar khusus kalian semua para sahabat Leslar Lovers. Dan bagi kalian semua juga, jangan lupa untuk selalu mengaktifkan tombol notifikasinya, karena apabila Bang Mimin memberikan info teraktual, terupdate seputar Leslar, maka kalianlah orang yang pertama kali mendapatkan informasinya tersebut. Dan baik para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita OTW dulu di unggahan yang pertama para sahabat ya. Yang mana di sini kita lihat nih ada unggahan dari fanbase DA Lida ya. Terpopuler mingguan Instagram alumni The Academy dan Lida. Yang mana di posisi pertama ada Sri Devi dengan 41.128 followers. Di posisi kedua ada Lesti Kejora dengan 31.572 followers dan Avan Kadapi dengan 31.179 followers. Alhamdulillah para sahabat ya, meskipun Lesti tidak begitu aktif di Instagram, tapi jumlah kenaikan viewersnya semakin bertambah dan bertambah lagi. Masya Allah. Pokoknya kita doakan mudah-mudahan keberkahan, kebahagiaan akan selalu menyertai Lesti Kejora dan semakin banyak yang sayang terhadap Lesti Kejora. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian selanjutnya kita lihat unggahan di akun Instagramnya Official Adi Collection, yang mana di sini ada karya terbaru nih dari Bang Adi. Masya Allah, keren banget para sahabat ya. Ada komentar tuh dari Paulina Aster para sahabat ya. Masya Allah gemes couple goals ya. Ini berpakaian putih dan ini setelah dibuat pink tuh ya. Gemoy. Ada Wiraneti nih. Wow, ada kesayanganku cantik dan ganteng Papa Una Abang Patih. Ada juga dari Endang Swistina. Masya Allah keren banget, aku suka best, pokoknya mah best banget para sahabat ya. Ada juga dari stream ya, Masya Allah keren banget, luar biasa. Ini kreativitas tanpa batas dari Abang Adi atau Ahmad Rosadi para sahabat ya, keren. Kita doakan mudah-mudahan Abang Adi selalu berikan keberkahan juga ya, akan selalu terus berkarya untuk Lesti Kejora dan Leslar tentunya. Kemudian selanjutnya Abang Min tidak bosan-bosan menginformasikan soal Lesti Kejora di Bandung Music Awards November. Wow, ini sangat kita tunggu-tunggu para sahabat ya. Untuk berbicara tentang Lesti Kejora hadir atau tidak, tapi kalau dilihat dari unggahan ini, dipastikan besar Lesti diundang di acara yang sangat keren tersebut. Pasalnya di sini kita lihat nih. Bantuin spill komen dong katanya ya. Tuh ya, siapa lagi kira-kira yang bakal bikin pecah event tahun ini? Dan di sini ada Lesti Kejora, beh pasti pecah nih, pastinya dong. Apalagi fanbase Leslar boleh dikatakan sekarang fanbase terbesar lah ya di Indonesia ya, luar biasa. Pokoknya kita doakan mudah-mudahan, maksudnya salah satu fanbase terbesar di Indonesia, dan kita doakan mudah-mudahan fanbase akan semakin kompak untuk memberikan dukungan dan doa untuk Lesti Kejora, Rizky Billar dan Abang El. Kemudian selanjutnya kita lihat di sini, tuh ada pengakuan seorang Lesti Kejora soal mertuanya tuh. Kata Lesti Kejora, mertuaku pinter banget, enak banget loh bikin rendangnya, Masya Allah. Dan akun Instagram El Gemoy pun menuliskan sebuah caption, jangan lupa nonton vlog entertainment ya, Lestar Entertainment, dan borong juga rendang-rendang Ibu Ros ya guys. Itu lengkap di IG Papap Dance Daniel Eddy katanya tuh.
Ada Umnia berkomentar nih, Masya Allah sehat selalu dua keluarga besar Leslar, sukses buat ibu rendangnya, amin. Ada Paulina Aster juga ikut mengomentar ini, Masya Allah. Ngomong sesuai fakta ya Una, karena memang enak itu masakan rendang mertua Dede. Wow, luar biasa banget ya. Ada juga dari Neneng Gemoy juga ikut berkomentar nih sini nih, Masya Allah. Semoga keluarga besar Leslar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin ya. Ada juga komentar dari Chloe 681 juga nih, sama mertuaku juga pintar masak tapi sayang sekarang udah enggak ada Al-Fatihah buat mertua katanya ya. Al-Fatihah. Duh, Masya Allah ya tuh. Emang enak banget sih, aku udah pernah nyoba ya. Fakta real, tidak ngadi-ngadi dan tidak bohong apa yang disampaikan oleh Siti Kejora bahwasanya masakan dari Ibu Rosmala Dewi memang sangat nikmat dan sangat enak, persahabat ya. Kemudian selanjutnya kita lihat ini vlog ya, vlog Leslar di Gaspri lagi nih ya. Kenapa sih bang teriak-teriak mulu? Yuk nonton lengkapnya di YouTube Leslar Entertainment. Ayo di Gaskoy, kita doakan mudah-mudahan viewers-viewers di Leslar Entertainment akan naik lagi, akan lanjut lagi, dan berdoa mudah-mudahan bisa trending lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian selanjutnya juga kita lihat di sini para sahabat ya, yang mana semalam Rizky Billar bermain piano dan membawakan lagu Pirjon ya bersama Lesti Kejora yang sangat-sangat indah. Dan di sini kita lihat Rizky Billar memberikan sebuah atau mengatakan atau mohon izin ya, tuh mohon izin sebagian liriknya diganti ya bang Virjon katanya tuh. Dan ternyata ada tanggapan nih dari bang Virjon sendiri nih di IG story-nya, yang mana di situ kita lihat bang Virjon memberikan semua emoji tangan seperti ini, sepertinya mengizinkan ya. Alhamdulillah, luar biasa ya tuh ya. Soalnya ya Rizky Billar pun minta izin dulu ya dengan sopan tuh, dan alhamdulillah responnya baik ya. Pokoknya kita doakan terus mudah-mudahan berkah selalu untuk keluarga Les dan Lar, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan coba kita lihat di akun-akun terbaru apakah ada info terbaru. Ternyata belum para sahabat ya. Pokoknya nanti kalau ada info terbaru langsung abangin up buat kalian para sahabat Leslar Lovers. Bagaimana tanggapan kalian para sahabat? Silahkan untuk berkomentar. Abang ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.